kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royonglah satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah. Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Aku hari ini tidak terlambat sekolah. Halo, nama saya Rasul. Saya sangat senang dengan adanya Jumat Baik. Saya telah melakukan kebaikan menghormati dengan kepada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Natia SPD. Di sini di SD Guru 3 Kali Petir sebagai guru mata pelajaran Pemjas Orkes. Saya sangat salut kepada Ibu Nadia yang di sini baru 3 tahun berjalan sudah menjadi guru penggerak, yang mana telah membuat SD Negeri 3 Kali Petir sangat maju dan inovatif, sehingga membuat program sebagai guru penggerak yaitu Jumat Baik. Di mana Jumat Baik itu ada program-programnya, yaitu melaksanakan bermacam-macam kebaikan, ya diantaranya kebaikan dalam melaksanakan beribadah, contohnya berjamaah bersama keluarga SD 3 Kali Petir, juga mengadakan Jumat Baik dari Senin sampai Jumat, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, yang mana kebersihan adalah ditanamkan kepada siswanya, itu sebagian dari iman. Terus bersosial, yang mana menjenguk teman sakit, yang mana itu merupakan juga program kebaikan yang dilaksanakan dari Senin sampai Jumat. Begitu saja kiranya, semoga Ibu Nadia memberikan contoh rekan-rekan guru yang lain sebagai guru penggerak. Guru penggerak jaya dan berkualitas dalam mengajar dan menyampaikan program-program yang di sekolah maupun di tingkat UPTD Kapanewon maupun sampai kabupaten. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.